Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perayaan hari ulang tahun PSM Makassar pada 2 November dikemas secara sederhana. Situasi pandemi menjadi alasan utama PSM Makassar menggelar syukuran hari ulang tahun ke-105 secara terbatas, di mana hanya dihadiri perwakilan pemain, manajemen, dan sponsor, serta mengundang beberapa anak panti asuhan. Perayaan ulang tahun tim Ayam Jantan dari Timur digelar terpusat di kantor Bosowa Berlian Motor, Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Selasa malam. Di momen istimewa ini, PSM Makassar tetap berkomitmen untuk mengikuti apapun kebijakan PSSI maupun PT Liga terkait kelanjutan kompetisi di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai. Meski hanya dilakukan terbatas, perayaan HUT PSM yang mengangkat tema berjuang bersama tetap melibatkan seluruh supporternya melalui daring. Untuk kelanjutan Liga, itu kan PSSI sudah memutuskan bahwa ditunda dan akan dilanjutkan nanti di tahun 2021, rencananya seperti itu. Sekali lagi kami manajemen PSM Makassar, di momen ulang tahun ini, sekali lagi kami menegaskan, kami tetap pada komitmen awal, yaitu tetap mengikuti apapun nanti yang menjadi kebijakan PSSI dan PT Liga. Umpama itu nanti Liga betul-betul dilanjut, artinya lanjutkan ke di pekan ke-4, ya oke, PSM ikut. Karena memang komitmen awal PSM ketika Liga ini dihentikan karena pandemi COVID, ya memang kami sudah berkomitmen untuk tetap ikut melanjutkan dan menuntaskan musim 2020. Sejumlah kelompok supporter menggelar nonton bareng tetap menerapkan protokol kesehatan, di antaranya menggunakan masker dan menjaga jarak. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.